Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel The Ajam. Pada yang belum subscribe, korang boleh tekan tombol subscribe dekat bawah, like, komen dan share untuk tidak melepaskan peluang korang untuk memenangi giveaway punya barang aku nak bagi dekat subscriber aku untuk 20,000 next subscriber. Cara dia mudah, korang kena follow account Instagram aku, The Ajam. Dekat situ nanti aku akan update dari masa ke semasa. Okay, alright. Daripada aku membebel lebih panjang, hari ni aku ada nak share dengan korang satu benda. Alright. Okay, korang nampak kat sini macam yang korang tengok ni. Okay, macam yang korang tengok kat sini aku nak tukar minyak hitam. Tapi aku ada nak pakai satu barang. Korang nampak Okay, aku nak sharekan tentang produk ni. Siapa ada pakai produk ni yang jenis macam ni, aku sarankan kepada korang jangan pakai, okay? Jangan pakai. Aku harap video aku share ni tak adalah seller-seller tiba-tiba nak trigger Ini sebenarnya pendapat peribadi aku, dan juga aku nak share tentang produk yang ada masalah ni. So kalau korang nak beli benda ni, nanti aku tunjukkan dia apa yang special sangat pasal benda ni dan kenapa korang tak boleh beli yang pattern macam ni. Okay, alright. First sekali kita terangkan. Okay, apa fungsi bendalah ni? Bendalah ni sebenarnya korang nampak ni yang original punya. So oil filter ni dia akan duduk dekat, sekejap aku buka. Ini oil filter. Oil filter ni tugas dia adalah untuk menapis minyak hitam menapis minyak hitam. Korang nampak minyak hitam dia akan naik daripada oil sum tu, kita punya bawang panggil oil sum ke mangkuk penadah minyak hitam ke macam manalah, dia akan lalu dekat sini. Okay, dia, so penapis ni dia akan tapis minyak. Dia akan tapis so sini adalah flow dia. Dia akan masuk dalam lubang ni, dia akan keluar kat sini. Dia akan pergi naik atas ni. Kat situlah dia akan pergi masuk ke clutch, ke bearing crankshaft dan engine punya component. Dekat situlah bermulanya pressure. Pressure daripada bawah minyak hitam ni dia tak ada pressure, tapi bila dah naik sini dah ditapis, dia akan keluarkan pressure. So ada tekanan dan juga ada rate flow So tekanan tu akan bekerja untuk menghantar minyak hitam yang bersih kepada komponen-komponen engine motor supaya berfungsi dengan baik. Dan selepas itu bila dia dah jalan semua, so habuk daripada clutch plate ni, daripada iron clutch, kita dah main clutch, kita main wheelie, wikang, segala macam lah, kita rem high RPM semua, kita punya bearing crankshaft dah pusing laju. So ada habuk-habuk besi ada habuk-habuk besi ataupun ada keladak-keladak yang tak sepatutnya, dia akan turun balik ke dalam oil sum bawah ni, dia akan naik balik ke sini, dia akan tapis, dia akan buat benda ni sepanjang masa. Benda ni akan berulang-berulang. Jadi kalau korang tengok yang original punya, Yamaha dah buat Yamaha dah R&D, dia dah buat cantik-cantik. Dekat sini dia ada tapak dia untuk hole oil filter ni supaya tak bergegar, tak bergoncang, ataupun dia akan dapat tapis dengan sempurna. Okay, sebab tu dekat sini pun dia ada flow dia, lorong dia cantik dia buat untuk minyak hitam tu keluar dan masuk. Maksudnya dia akan keluar balik yang bersih, yang bersih ni akan naik ke dalam enjin seperti biasa. So tak ada berlaku sumbat ataupun kacau, maknanya flow tu berjalan dengan cantik. Alright, itu satu part. Dan untuk info tambahan, ada orang tanya aku kenapa perlu tak kita tukar oil filter ni setiap kali tukar minyak hitam. Bagi aku perlu, sebab bila benda ni dah terlampau keladak sangat, kadang-kadang bila motor dah modi ni dia punya habuk lagi banyak. Jadi kalau korang skip tukar 2 kali minyak hitam baru nak tukar sekali, so mungkin pressure untuk minyak hitam tu dah kurang flow, tu akan jadi masalah. Bearing crankshaft korang cepat goyang, clutch cepat makan semua dan sebagainya lah. Okay, alright. Okay, kita sambung balik part benda ni tadi. Jadi kenapa aku tak sarankan korang beli benda ni, sebab korang tengok tengok lubang dia. Asal benda ni lubang dia kecil, tapi ni ada customer tu dia dah tebuk bagi besar. So nampak dia macam ni je flow dia. So bila macam ni tengok dia dah langgar syarat hukum yang Yamaha dah buat tau. Yamaha punya engineer dah buat cantik-cantik punya flow macam ni. Dah cantik-cantik flow dia ada oil filter punya holder kat sini supaya tak goyang. Kenapa ada setengah pengeluar dia buat macam ni? Maknanya dia tak ikut spek. So dia boleh goyang. Dia tak ada holder. Sini ada holder. Nampak? Dia boleh tahan macam tu. Macam ni tengok celah mana nak tahan. Betul tak? So dekat sini aku nak share kat korang, kalau korang nak beli jenis Luxina ni, korang kena tengok. Pastikan dia punya lubang ni besar ataupun dia ikut kriteria macam yang Yamaha dah buat. Okay, so flow minyak hitam tu berjalan dengan lancar, dengan cantik. Alright, kita pakai minyak hitam yang mahal untuk jaga motor kita, tapi
tentang bab ni masalah. Dekat situ kadang masalah motor minyak hitam tak naik, minyak hitam kurang, minyak hitam cepat kotor. Kenapa? Sebab flow tak cantik, oil filter tak berjalan dengan baik, pressure minyak hitam tu tak bagus, minyak hitam yang pergi ke enjin ke kelas tu adalah minyak hitam yang tak bersih. So bila lubang ni kecil, korang tengok macam mana minyak hitam tu nak lalu dengan cantik. Ha? Maknanya dia sekali lalu, lepas tu dia tersumbat. Dia nak keluar balik pun mungkin akan ada ambil masa, tekanan. Sekiranya sebelum ni kalau kita pakai original, dia punya flow tu macam 2 kilometer per saat ke dia jalan cantik. Ini dia akan delay, dia akan jadi lambat. So minyak hitam yang keluar pun akan stuck, dia tak dapat tapis dengan cantik. So aku cadangkan kalau korang nak beli benda ni, pastikan dia ikut spesifikasi macam yang Yamaha dah tetapkan. Alright. So dekat sini aku ada nak share dekat korang. Kalau korang nak beli, korang boleh beli model RCB, okay? Model RCB. Dan kenapa RCB? Okay, cerita tentang RCB ni, kita tahu dulu produk RCB ni, aku jujur cakap lah, terus terang lah, kalau apa yang aku cakap ni tak betul, korang boleh komen. Dan sekiranya betul pun korang boleh komen. Dulu orang tak pandang produk RCB ni. Aku pun sendiri tak suka dulu produk RCB. Tetapi RCB pada zaman sekarang, diorang ada R&D yang cun-cun. Sebab tu bila diorang keluarkan suatu produk tu, sekarang dia tak macam dulu dah sekadar untuk cantik, keluarkan sport rim yang jenis macam tu orang pun boleh beli. Tapi sekarang dia dah pandai, dia ada R&D, dia ada team dia yang buat macam mana nak bagi kepuasan tu. So tu adalah produk RCB yang sekarang, so boleh diguna pakai. Kalau korang tengok RCB nampak RCB punya spek, tengok dia ikut kriteria yang Yamaha dah tetapkan. Nampak tu? Dia ada holder ni, holder hole filter. Nampak? Dia ada holder. Lepas tu shape dia untuk laluan minyak hitam tu nampak? Dia ikut spek. Jadi dia tak ganggu proses penapisan minyak hitam daripada oil sum kita jadi minyak hitam nak sampai ke komponen enjin tu adalah seperti flow yang engineer Yamaha dah keluarkan. Maknanya dia ikut spek. Okay, nampak? So aku cenderung pilih kepada benda ni. Aku tak tahu macam mana rupa dia, tapi nanti kita pasang, kita tengok. Alright. So aku pilih warna hitam sebab aku ada projek motor aku ni, aku nak tukar cover set. So aku ada nampak seorang budak datang kat bengkel R4 tu, cover set dia sniper hijau, memang cantik. Kalau dia ada dekat channel aku tengah tengok video ni, aku nak cakap video motor kau memang cantik, pakai sniper 2020 warna hijau, memang smart. Right? Okay, kita abaikan budak tadi tu, motor dia memang cantik. Okay, sekarang ni aku nak share benda ni, nampak kau nampak beza dia tiga ni. Kenapa aku pilih RCB? Kenapa aku tak pilih ni? Benda ni korang boleh dapat dalam RM20-40. Korang rasa lah, kalau korang ada duit yang banyak, motor dah modi mahal-mahal, korang nak ke ambil risiko beli benda ni? Korang boleh beli benda kaca ni, tapi make sure korang beli yang flow dia ikut spesifikasi. Jangan beli yang macam ni, ni kosong. Ini merepek ni, siapa yang beli ni, jangan beli So aku nak showkan, jangan beli yang ini. Aku harap tak adalah orang nak hentam aku dalam video, sebab aku cuma nak share saja. Sebab aku pun takkan nak pakai benda ni macam ni risiko Kita beli minyak hitam mahal Beli minyak hitam mahal, kita nak jaga minyak hitam, nak jaga enjin kita supaya minyak hitam yang cantik masuk, tapi disebabkan benda ni flow tak cantik. Okay? Alright. Okay, itu satu bab ni. Nampak RCB punya cutting pun cantik, glass dia. Cuma dia mungkin nampak macam cutting apa, hyper glass tu pula Dia macam ada star macam ni, macam sport rim RCB pun ada Dia punya bunga ni. Okay, ni harga dia dalam RM70-90 lah korang boleh dapat. Itu depend pada seller yang korang beli lah. Okay, alright. Korang boleh dapat mana-mana. So RCB pun mana-mana kedai pun ada. Dan juga depan aku nak tukar hitam yang kena red. Macam aku cakap dengan korang, aku ada spek nak buat kat motor aku ni. So aku nak hitam dengan balik ni, gold dah tak kena, aku nak buang. So belakang ni pun sebenarnya ni pun aku nak tukar yang standard punya, 5S punya. Sebab ni berat walaupun CNC dia berat. Okay, nanti aku share korang video berapa kilo berat benda tu dengan yang 5S ni biasa. Cuma dari segi ketahanan mungkin lain lah. Alright, sekarang ni korang layan dulu video aku.
tukar warna hitam eh. Sekarang tinggal part aku punya apa? Hub sprocket belakang dengan swing arm saja aku perlu basuh nanti untuk nampak meskan motor ni gelap. Aku nampak hitam. Okey. So kau percent dah aku tukar. So dekat sini aku dah start enjin. Korang boleh tengok eh. Okey, aku dah start enjin. Aku matikan enjin. Korang boleh nampak dah eh minyak hitam tu dia lalu. Nampak tak? Tu dalam tu warna tu. Itulah minyak hitam dia. Kita boleh nampak. Tu nampak. Maknanya dia dah tapis. Kat situ boleh nampak. Okey. Bagi aku RCB ni okey je, cantik je. Ha? Daripada jauh nampak cantik je, cuma korang dah ambil color yang meriah sangatlah. Warna hitam ni okey aku ingat. Okey. Okey, tu minyak hitam tu menitik mungkin tadi tu aku baru pasang eh. Dia ada tepi-tepi, dia ada lebih sikit. Okey, tu biar. Alright. Okey, ni saja aku nak share minggu ni. Aku nak share kat korang, kalau korang nak beli benda cover filter tu, make sure korang beli yang cantik, yang cun, yang mana ikut spek macam yang Yamaha keluarkan. Okey, dia ada flow dalam. Jangan ambil yang macam tadi tu yang aku tunjuk tadi, yang nampak je cantik luar kaca tapi sebenarnya flow dia tak cantik. Dia akan membuatkan pressure minyak hitam korang tak cun. So habuk-habuk besi tu dia tak apa, tapis dengan sempurna. So kat situ dia akan jadi delay, mungkin problem dekat crankshaft korang punya bearing, korang punya clutch tak boleh kering, kena minyak hitam yang dekat clutch yang masuk kena cantik. Okey, bila dia dah kotor dia masuk kat olsam bawah, bawah dia naik balik tapis, dia akan buat benda tu sepanjang masa. So kita nak benda tu berjalan dengan lancar, okey? Alright, korang jangan lupa like, subscribe, komen dan share, okey? Jangan lupa untuk follow account Instagram Dak Ajam untuk 20,000 next subscriber nanti aku akan buat giveaway, okey? Ciao.